Sekarang kita bersama dengan Mama Pening ah. Mama Pening ah. Mama Pening kan ni tapi Mama. Sekarang tak pening dah, tak pening dah. Syed, nak tanya sikit pasal Syed punya perkembangan selepas Maharaja Lawak Mega. Bila dah habis, saya concentrate dari biasalah. Mana-mana ada job yang masuk saya buat. Tapi saya lebih concentrate on my business. Lobby saya masih lagi beroperasi. Dan yang satu lagi business yang baru lah, saya tengah buat saya punya produk sendiri, itu Kopi Suem. Now I my business is growing up with the passion of the infinity. Kita nak tanya, kita cari Jeb, tak jumpa. Tak dapat Jeb, dapat kau jadilah. Kenapa Jeb bergaduh dengan Syarul? Dengan cerita orang kata mereka bergaduh, adakah benar? Saya rasa tak timbul kok gaduh tu. Mungkin ada orang yang cuba besar-besarkan benda ni sampai nampak macam gaduh. Tak adalah, diorang tak gaduh, diorang okey. Pasal bagi saya, kita kawan, buat apa kita gaduh? Besarkan benda apa tu? Tak ada gaduh pun. Mungkin persisian faham yang engkau tak tahu apa cerita, aku pun tak tahu apa cerita. Tiba-tiba orang besarkan benda ni jadi macam gaduh. Status Rahim dalam sepatu. Rahim kita memang dah buang dia. Kita memang dah declare. Rahim sini pun dah tahu yang Maharaja Lawak Mega adalah satu projek khas di mana kita panggil Rahim untuk sertai sepatu. Minat sepatu sendiri macam masuk kalau Rahim lagi seronok. Tengoklah perancangan kita macam mana. Pasal yang ke depan kita tak tahu apa bakal berlaku. Mungkin kita akan ambil Aaron Aziz ataupun Awi, kita tak tahu. Jadi saya tak boleh nak cakap benda tu.